sahih taubati ila Allah taala min jami'iz dzunub wa in kana alaihi syai'un minal madzalim li ahadin minal khalqi falyubadir bi ada'iha ila arbabiha in amkana wa illa fayatlubul ihlala minhum fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatan bi huquqil khalqi la yumkinuhu sayru ilal haqq wa syartu sihhati taubati sidqun nadami ala dzunub ma sihhatil azmi ala tarkil audi ilaiha muddatal umri wa man taba alaihi an syai'in minadz dzunubi wa huwa musirrun alaihi aw azimun alal audi ilaihi fala taubatalah wal yakunil muridu ala dawami fi ghayatin minal i'tirafi bitaksiri anil qiyami bima yajibu alaihi min haqqi rabbih wa mata hazina ala taksirihi wa ankasara qalbuhu min ajrihi falya'lam annallaha indahu idh yakulu subhanahu ana indal munkasirati kulubuhum min ajli. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa mudzakarata wa tadhkir wa ifadata wa istifadah wa al-hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Fasal yang kedua dari kitab Isar Adab Sulukil Murid, yaitu awalu syai'in, yang utama, yabda'u, yang memulai, bihi, dengan yang pertama, al-muridu fi tariqillah, orang yang ingin berjalan di jalan Allah. Ini pertama sesuatu yang harus ia mulai ketika berjalan menuju ibadah dan ketaatan. Pertama yang harus ia mulai ketika ia ingin merubah keadaannya dari buruk ke baik atau dari baik ke yang lebih baik, apa pertama sesuatu yang harus ia lakukan, yang harus ia kerjakan? Tashihu taubati ilallah min jami'idz dzunub, memperbaiki taubat, memperbagus taubat kepada Allah dari segala dosa. Kita ini mau menuju ke yang baik atau lebih baik. Kita ini mau meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari derajat bawah ke derajat atas, dari derajat yang rendah ke derajat yang tinggi. Maka pertama sesuatu yang harus kita lakukan itu ya bertaubat dengan benar, bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah taubatnya ini bukan hanya dari dosa-dosa tertentu, tapi dari semua dosa. Lah kalau dosa tertentu yang bisa kita bertaubat darinya atau yang benar-benar kita tidak ingin melakukannya, sedangkan masih ada dosa yang ingin kita lakukan, enggak bisa.
Jadi harus benar-benar mengkosongkan dirinya, membersihkan dirinya dari semua dosa yang ada padanya antara dia dengan Allah. Yang kecil atau yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Dia harus membersihkannya dan mengkosongkannya dari dirinya. Kenapa? Dia menuju kepada Allah. Ketika kita mau mendatangi orang yang memiliki kedudukan di mata kita atau di mata dunia, kira-kira kita mendatanginya itu dengan pakaian yang sembarangan atau dengan pakaian tertentu? Kita mau menghadap ke bupati, atau kita mau menghadap ke presiden, nggak mungkin kita pakai pakaian yang kotor, rusuh, bau. Minimal walaupun pakaian itu tidak baru, dia sebelumnya mandi lalu memakai pakaian yang rapi, memakai wangi-wangian untuk bertemu dengan presiden atau yang lainnya. Benar-benar apa? Membersihkan dirinya. Apalagi kalau kita mau menuju Allah, mendekat kepada Allah, mau gak mau harus mengkosongkan diri dari dosa-dosa. Nah, dari dosa-dosa. Dari dosa-dosa, harus mengkosongkan diri dari dosa-dosa. Lah baru di situ dia bisa sampai atau bisa mendekat. Kenapa? Ibarat jalan itu mulai enak jalannya, mulai benar. Untuk sampai itu cepat. Untuk sampai cepat, kenapa? Gak perlu kita mengurangi kecepatan karena jalannya bergelombang atau banyak lubangnya. Enggak, jalannya bagus. Ibarat tashihu taubah itu memperbaiki jalan. Jadi orang yang mau menuju kota tertentu, bila jalan di kota tersebut itu rusak parah, maka untuk sampai itu pasti membutuhkan waktu lebih lama. Butuh waktu lebih lama. Bahkan mungkin bisa enggak sampai karena bannya bocor, karena peleknya rusak dan yang lain sebagainya. Tapi kalau jalannya bagus, enak. Untuk sampai itu cepat. Sama, kita mau menuju kepada Allah, perbaiki dulu jalannya. Apa? Memperbagus diri kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Itu kalau dosa antara kita dengan Allah. Tapi kalau dosa antara kita dengan makhluk, wa in kana alaihi syai'un minal madzalimi li ahadin minal khalqi falyubadir bi ada'iha ila arbabiha in amkana wa illa fayatlu bil halal minhum. Jika ada atasnya kewajiban, atasnya ada sesuatu kewajiban atasnya, ya, jika ada sesuatu yang wajib atasnya, minal madzalimi daripada kezaliman-kezaliman li ahadin kepada seseorang, minal makhluki daripada makhluknya Allah. Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang dengan mencacinya, dengan menggunjingnya,
dengan mengambil haknya, hartanya. Maka fal yubadir bi adaiha, segeralah melaksanakannya atau memberikannya ila arbabiha, kepada orangnya. In amkana, jika memungkinkan. Jadi kalau kita mengambil barangnya orang, pernah mencuri, merampas barangnya orang, memakai barangnya orang, maka kalau barang itu ada, segera kembalikan. Berarti apa? Mungkin untuk kembalikan. Jadi mungkin untuk mengembalikan, maka kembalikan. Karena dia misalnya masih ada di dalam kota atau masih ada di dalam negeri yang mungkin bisa kamu antarkan atau kirimkan kepadanya. Kembalikan. Tapi kalau enggak memungkinkan, kamu mengembalikan. Kenapa? Sudah rusak, sudah hancur, atau cacian, hinaan, gunjingan, ini enggak mungkin membalikan. Ya apa kembalikan? Oh, bukan barang, bukan harta, bukan benda. Ya maka mintalah halal darinya. Kita harus minta halal kepadanya. Nah, minta halal darinya. Intinya kalau antara kita dengan makhluk yang lain, maka jika ada kewajiban kita dari miliknya mereka atau haknya mereka yang kita ambil, maka kita harus mengembalikannya atau meminta maaf darinya, meminta halal darinya. Paham ya? Jadi segala sesuatu yang bakal menjadi tuntutan di akhirat dari sesama manusia, itu harus kita mengembalikan atau meminta halal. Itu syarat taubatnya. Jadi syarat taubatnya atau memperbaiki taubatnya antara dia dengan makhluk, kesalahannya, apapun yang bakal menjadi tuntutan, itu harus kita kembalikan atau kita meminta halal daripada orangnya. Nah. Karena masalahnya kalau memang tidak memungkinkan, nah tidak memungkinkan itu banyak faktor. Di antaranya mungkin orangnya enggak ada. Dan kita tidak ketahui tempatnya, keberadaannya. Hilang. Jadi kita enggak nemui lagi saudaranya, keluarganya enggak ketemu. Nyari, tanya-tanya, enggak ada yang tahu. Misalnya tanya-tanya ke temannya, atau kalau ada saudaranya, enggak ada yang tahu, entah kemana perginya. Nah, sedangkan ada barangnya dia atau hartanya dia ada pada kita, yang mana kita harus kembalikan untuk memperbagus atau memperbaiki tobat, harus kita kembalikan kepadanya. Ya apa? Lah barang ini enggak bisa kembalikan. Nah kalau kita tidak bisa mengembalikan karena tidak mengetahui keberadaannya, maka barang itu manfaatkan untuk kebaikan, pahalanya hadiahkan kepada orang tersebut. Akan tetapi bila pada suatu ketika kita bertemu, maka kita wajib untuk mengembalikan kepadanya. Nah hal ini harus kita pesankan kepada anak cucu kita. Barangkali mereka bertemu dengan salah satu keluarganya, anaknya atau keponakannya, bisa anak warisnya tadi ini datang ke keluarganya meminta halal atau mengembalikan, yang mana itu menjadi haknya mereka kalau memang yang memiliki pertama sudah meninggal. Paham ini? Ini untuk apa? Tashihut taubat. Makanya berat, susah kesalahan sesama makhluk ini. Maksudnya kalau kita kesalahan sama Allah itu enak, kapanpun bisa. Kesalahan kita kepada Allah kapanpun bisa, nggak perlu ke masjid, nggak perlu ke musola, nggak perlu berangkat ke Ka'bah sana, nggak perlu, dari rumah bisa minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah bisa dari rumah.
Bahkan bukan hanya musola di rumah, di kamar. Bahkan mungkin di bawah kolongan. Bisa. Tapi kalau sesama makhluk, lah namanya orang itu kan kadang ngilang, kadang pergi, kita nggak tahu, lalu tetap itu ada di dalam tanggungan kita itu. Jadi makanya kita harus minta mengembalikan atau meminta halal antara satu dari dua ini. Fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatan min huquqil khalq la yamkinuhu sair ilal haq. Ketika ia terbelenggu, maka sesungguhnya yang memiliki tanggungan yang tergadai bi huquqil khalq dengan hak-hak manusia, la yamkinuhu, tidak memungkinkan bagi dia berjalan menuju ilal haq kepada Allah. Jadi selama ada tanggungan dia kepada makhluknya Allah, maka dia terhalangi untuk sampai kepada Allah, atau tidak layak untuk sampai kepada Allah ketika ia masih memiliki tanggungan kepada makhluk. Nggak mungkin jadi wali, sulit untuk menjadi walinya Allah kalau dia masih punya tanggungan yang belum ia selesaikan daripada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para aulia itu sudah kosong. Makanya kalau ada yang menghina mereka, mencaci mereka, bahaya. Bahaya, karena dia bersih sudah, benar-benar kosong. Atau kalaupun ada sedikit kecil dari kesalahan, itu pun antara dia dengan Allah, bukan dengan makhluk. Kalau dengan makhluk, dengan makhluk, ya kalau dengan makhluk kosong. Tapi kalau dengan Allah, namanya manusia itu pasti ada, tapi sedikit kecil yang mungkin hilang dengan kebaikan-kebaikannya, hilang dengan kebaikan-kebaikannya. Dia melakukan kebaikan ini, melakukan kebaikan, hilang, tidak ngerasani orang, tidak mencaci orang, tidak mengambil hartanya orang atau haknya orang, sampai kepada Allah. Oh, berat untuk menjadi wali ini. Selain dia memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu, harus seperti ini, harus tasdihud, baru dia berjalan ibadah, ibadah, ketaatan, ketaatan, kebaikan, kebaikan, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yumkinu sair ilal haq. Tidak memungkinkan dia untuk sampai kepada Allah selama dia masih memiliki tanggungan kepada makhluknya Allah. Ya, ibarat amal itu tergadai sudah, menunggu. Mungkin dia ketika meminta maaf atau mengembalikan langsung jadi wali, tapi selama dia tidak melakukan nggak bisa, nggak sampai. Kalau dia mau mengembalikan atau meminta halal, sampai. Tapi kalau dia nggak sampai, ibarat dia berada di pembatas atau pintu masuk, nggak boleh masuk kecuali. Nah, selama dia nggak punya, nggak bisa masuk. Kalau dia punya, bisa masuk. Wa syartu sihhati taubati sidqun nadami ala dzunub ma'a sihhatil azmi ala tarkil aud ilaihi muddatul umur. Syarat sahnya taubat itu sidqun nadam ala dzunub. Benar-benar menyesal atas perbuatan dosa yang ia lakukan. Benar-benar menyesal, bukan sekedar menyesal yang bakal kumat seperti pedesnya lombok. Aduh, kapok aku, kapok. Tapi mari ngono mangan meneng. Ya. Bukan itu, tapi benar-benar menyesal. Lah benar-benar menyesal ini tidak membuat ia mengulanginya, karena benar-benar kapok. Ini benar-benar kapok, dia benar-benar jerah atas perbuatan tersebut, seperti orang di penjara.
Ya, seperti orang di penjara. Orang di penjara bagaimana? Kalau dia benar-benar jerah masuk penjara, enggak bakal mungkin ia mengulanginya. Sekapok-kapok, enggak gelem melebu penjara meneng emoh-emoh. Tapi kalau orang yang enggak kapok masuk penjara, bakal masuk lagi. Lihat orang-orang baru keluar dari penjara, 1 bulan, 2 bulan, atau setengah tahun, 1 tahun, balik meneng. Kembali lagi ke penjara. Lah ini enggak benar-benar kapok. Lah kalau benar-benar kapok, dia enggak akan mungkin mengulangi. Sama dengan orang yang sidqun nadam ala dzunub, benar-benar menyesal atas dosa, enggak akan mungkin mengulangi dosa. Tapi ini harus diiringi dengan apa? Ma'asihatil azm ala tarkil aud ilai mudatul umur. Ya, bersama sahnya atau benarnya niat tidak bakal mengulanginya selama hidup. Jadi dia benar-benar, selain benar-benar menyesal, diiringi dengan benar-benar niat tidak bakal mengulanginya selama hidup. Bukan mengulangi nanti setahun, 2 tahun kas tak baleni, saiki sik gak wani aku. Sik kapok aku. Sik wedi aku. Ndak. Tapi dia enggak bakal ngulanginya lagi. Jadi benar-benar menyesal yang tidak membuat dia mau mengulanginya lagi selamanya. Ya, selama hidup. Ah, ini baru taubat yang benar. Ya, taubat yang benar itu benar-benar menyesal dan benar-benar tidak mau mengulanginya selama hidup, yaitu yang disebut oleh Allah, tubu ilallahi jami'an taubatan nasuha ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Nah, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang nasuh, yang benar-benar. Lah taubat yang benar-benar ini nanti sidqun nadam ala tarkil dunub ma'asihatil azm ala tarkil aut muddatal umur. Ya, wa man taba an syai'in min adz-dzunubi wa huwa musirrun 'alaihi aw 'azimun 'alal 'audi ilaihi fala taubata lah. Dalam barang siapa yang tobat dari sedikit atau sesuatu daripada perbuatan dosa, wa huwa musirrun 'alaihi, tapi ia tetap melanjutkan, meneruskan perbuatan dosa itu, aw 'azimun 'alal 'aud, atau niat mengulanginya, ya, ilahi kepada sesuatu tersebut, fala taubatalah, maka tidak dianggap ia bertaubat. Taubat dia atas sesuatu yang ia lakukan, yang ia kerjakan daripada dosa. Akan tetapi di saat itu juga dia masih melanjutkan. Astagfirullah, dosa aku. Tapi terus. Misalnya nyeruput khamr, astagfirullah, dosa, tak boleh ini, haram ini, apa? Loh, lanjut, bukan dibuang, tapi lanjut. Atau, astagfirullah, dibuang, tapi niat, seminggu ngkas pesta. Niat seminggu lagi, pesta. Dengan teman-temannya misalnya, lo nggak dianggap bertobat ini, tidak dianggap dia bertobat. Kenapa? Tidak benar-benar menyesal, kemudian masih ada niat untuk mengulangi, maka tidak dianggap ia bertobat. Jadi orang yang dikatakan bertobat adalah orang yang benar-benar menyesal dan benar-benar tidak mau mengulanginya lagi. Tapi kalau masih melakukan atau niat mengulangi, maka dia tidak dianggap bertobat. Nah, ini bagian pertama masih dari fase pertama, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, mudah-mudahan kita dipermudah oleh Allah untuk mentashih taubat kita dari dosa-dosa yang kita lakukan antara kita dengan Allah, dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari dosa-dosa antara kita dengan makhluknya Allah, sehingga kita
bisa cepat sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kebaikan yang kita lakukan, menghindar menjauh dari kemaksiatan yang kemungkaran. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.